Ya, pemirsa, sebanyak 5 figur publik antara lain Atta Halilintar, Taki Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, dan Mario Teguh dilaporkan ke Barreskrim Polri. Mereka diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan robot trading Net89. Sebanyak 230 korban penipuan dugaan tindak pidana penipuan robot trading Net89 melaporkan 134 pelaku ke Barreskrim Polri. Kuasa hukum korban M. Zainul Arifin mengatakan, dari 134 pelaku yang dilaporkan, diantaranya 5 merupakan public figure. Mereka adalah Atta Halilintar, Taki Malik, Kevin Aprilio, Adri Prakarsa, dan Mario Teguh. Kelimanya diduga terlibat menikmati uang hasil kejahatan dari aplikasi robot trading Net89. Atta dan Taki diduga menerima hasil kejahatan dari founder Net89, Reza Paten, dalam kegiatan lelang, di mana Atta menerima 2,2 miliar dari foundernya Net89, Reza Paten, setelah membayar bandananya Atta. Sementara Taki Malik menerima dari lelang sepeda Bromtom senilai 700 juta rupiah. Diduga dalam kasus itu, seluruh korban mengalami kerugian hingga 28 miliar rupiah. Hari ini kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89. Nah, kita dari tim advokasi MZAN Partner mewakili 230 orang para korban yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian domisili yang berbeda, dan juga kerugian yang berbeda. Ada yang 1 juta minimal dan hingga sampai 1,8 M maksimal. Dengan total kerugian semuanya adalah 28 miliar rupiah. Nah, dari proses ini, ada 134 para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana ini. 5 orang yang diduga public figure, kemudian ada 7 orang foundernya, kemudian ada 5 orang CEO-nya, kemudian ada 37 orang terkait dengan leadernya, kemudian ada 51 orang terkait dengan exchanger-nya. Jadi total ada 134 orang. Ntar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net89, Reza Paten, kemudian Taki Malik, dan juga dia menerima dari lelang sepeda Brimton 700 juta rupiah, diduga TPPU pasal 5. Dia berlapis ya, ada pasal 378, 372, kemudian 105, 106 terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE 45 huruf A ayat 1, kemudian juga ada pasal UHAP tadi ya, 372, 378. Sementara itu, berbagai warga ikut menanggapi kasus robot trading yang menyeret 5 public figure. Berikut komentar warga. Sebenarnya kurang paham ya, emang agak awam sama yang investasi-investasi gitu, tapi kayaknya kalau misalnya emang negatif, kayaknya lebih baik dihindari deh, nggak coba-coba robot trading kayak gitu. Oke, untuk perihal persahaman-sahaman ya? Iya. Buat saya sih, itu agak menurut agak takut sih, jadi udah kejaran seperti itu, jadi buat saya jadi was-was seperti itu. Sering banget denger sih soal robot trading. Nah, menurut kakak tuh seperti apa nih, Kak, robot trading ini? Kan banyak pemberitaan tentang penipuan, penggelapan dana. Sebenarnya memang robot trading itu suatu investasi atau peluang yang cukup besar juga ya. Cuman kita sebagai penggunanya harus hati-hati. Kita harus ngecek dulu nih beneran atau enggak tradingnya ini. Karena kan banyak aplikasi yang memang ilegal. Nah, itu kita harus hindarin. Tapi banyak juga aplikasi-aplikasi yang terdaftar kok di OJK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.